Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam acara kita From Batu to the World Prayer and Worship Night. On behalf of Indonesian Missionary Foundation and Indonesian Bible Institute, thank you for joining us in our program From Batu to the World Prayer and Worship Night. Mari kita mulai dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kami boleh berjumpa lagi malam hari ini. Kami lagi boleh disatukan oleh Tuhan lewat media ini. Supaya kami boleh bersama-sama berdoa. Menaikkan syafaat bagi bangsa-bangsa. Bahkan bagi negara kami tercinta Indonesia. Sebab itu kami menyerahkan acara doa dan pujian kami malam ini, Prayer and Worship Night, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. I worship you. You are here
promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. 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 Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang sampai hari ini masih mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan orang yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara doa dan pujian malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dari Majelis Perwakilan Khusus YPPI Batu, Jakarta Raya. Terima kasih untuk Kapten Adam, Bapak Effendi Situmorang, Ibu Rosa, juga yang setia dari New York, Ibu Monica, thank you for joining us di sana pagi. Dan juga Bapak Ibu yang saya perhatikan tiap kali acara doa ini selalu hadir bersama kami. Kami rindu Bapak Ibu terus terhubung dengan kami. Kami sedang mempersiapkan supaya satu waktu Bapak Ibu juga muncul di layar ini. Kami harus persiapkan semuanya sehingga waktu berdoa Bapak Ibu dari tempat masing-masing wajahnya boleh keluar dan doa bersama kami. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin yang prioritas, yang setia, yang tidak pernah absen. Kita akan sama-sama berdoa dan supaya mungkin nanti di rumah bisa lihat di TV, oh saya juga muncul di situ. Tunggu nanti kami akan atur sehingga kita bisa bersama-sama berdoa. Sementara ini Bapak Ibu hanya melihat kami, kami melihat Bapak Ibu dengan iman. Bapak Ibu ada dengan kami. Dan malam ini juga saya ingin menjumpai saudara-saudara yang ada di luar negeri yang sudah terhubung dengan kami pada malam hari ini. From Studio Sentosa,
We invite you to unite the heart with us in prayer for the nations and cities. Tonight, we will pray for the Polynesian countries so that God will protect them from COVID-19. And we also pray that countries, I mean Polynesian countries, will be blessed to be a blessing among countries in the Pacific Ocean and among other nations in the world. We also pray for, especially for Indonesia tonight, four cities in Eastern Indonesia. We are going to pray for Ambon, Tual, Ternate, and Tidore. So we pray so that God will protect the people from COVID-19. We also pray that not only physical health is concerned, but also spiritual health. We pray that the community in Indonesia and abroad, especially for the community, is ready to enter a new lifestyle with new normal. And we also continue to pray for wisdom and understanding from God for the government, doctors, nurses, hospitals that treat people affected by the coronavirus. Nah, Bapak Ibu, negara Polinesia itu ada di mana? Memang minggu ini kita berdoa untuk negara-negara yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu. Berikut ini informasinya untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memperhatikan supaya nanti waktu berdoa kita sama-sama mendoakannya. Berikut informasinya. Moana, Stephen Adams, Dwayne Johnson, patung Moai, Pearl Harbor sudah kalian tahu, tapi mungkin tidak tahu di mana asalnya. Polinesia. Wilayah Polinesia meliputi beberapa wilayah bagian dari beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di antaranya Hawaii, Kepulauan Cook, Kepulauan Norfolk, Kepulauan Pitcairn, dan Tokelau. Negara-negara yang termasuk ke dalam Polinesia yaitu Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu. Sesuai namanya, Polinesia terdiri dari banyak pulau. Lebih dari 1.000 pulau ada di wilayah ini. Orang Polinesia adalah bagian dari orang Austronesia, asli kepulauan Polinesia, yang menutur bahasa-bahasa Polinesia, sebuah cabang dari subkeluarga Oceanik dari rumpun bahasa Austronesia. Mahalo. Wah, rupanya yang mengisi suara ini sudah tahu bahasa Hawaii juga ini. Dan pasti mahasiswa juga sudah lihat, mungkin ada yang mulai berdoa, yang mau pelayanan ke sana, boleh nanti daftar ke saya ya. Kita sudah berdoa untuk negara-negara ini, kita juga berdoa supaya kalau Tuhan kehendaki, kita boleh melayani di negara-negara ini. Baik, Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan kami, mari kita berdoa untuk 4 negara di Polinesia ini. Saudara-saudara mahasiswa yang sedang bersama dengan kami di asrama atau di depan perpustakaan, mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini, Polinesia. Mari kita berdoa bersama-sama, saya berikan waktu masing-masing kita semua berdoa, nanti saya akan tutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kami boleh mendoakan bangsa-bangsa dan malam ini kami serahkan negara-negara di Polinesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus lindungi negara-negara ini dari COVID-19 dan kami juga berdoa supaya gereja-gereja Tuhan yang ada di sana dipakai Tuhan untuk memberkati negara-negara kecil ini sehingga mereka boleh jadi berkat. Dari lautan Pasifik, mereka boleh menjadi berkat ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan negara-negara Polinesia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I am a friend of God.
I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend.
Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap kita semua masih mempunyai semangat untuk berdoa. Saya harap juga semua kita tidak bosan-bosan untuk berdoa. Saat ini masih bersama saya, kita akan berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita semakin ke timur Indonesia, kita akan berdoa buat kota Ambon dan kota Tual. Ya, sebelum itu saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung ikut berdoa bersama kami. Ada Ibu Oma Suisa, kemudian Bapak Carlos Tupan, kemudian ada sahabat saya Novi Parera, satu angkatan dengan saya. Kemudian di Tual ada Bapak Samuel Aritonang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Juga ada ketua MP kami yang ada di Ambon, Bapak Leo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan berdoa, Pak, buat Ambon dan kota Tual. Saat ini untuk kota Ambon ada 260 yang sudah terkonfirmasi positif. Yang sudah sembuh ada 68. Itu yang ada di kota Ambon. Di Tual sampai saat ini tidak ada. Puji Tuhan, atau belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Puji Tuhan. Kita berdoa juga. Kita tentu rindu supaya kondisi ini segera berlalu. Kita menginginkan semua supaya keadaan ini cepat berlalu. Kita berdoa khususnya kota Ambon tadi yang sudah banyak terkonfirmasi. Kita berdoa agar Tuhan menolong, menjamah setiap orang yang sudah terkonfirmasi. Tuhan memberikan kekuatan pada tim medis, juga pemerintah. Kita berdoa bersama-sama. Juga tambahan pokok doa, beberapa hari lalu di kota Buru terkena dampak gempa, kalau tidak salah. Pulau Buru, maaf. Kena gempa. Dan kita berdoa juga, mendoakan buat orang-orang yang ada di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Kita berdoa buat dua kota ini, agar lawatan Tuhan terjadi atas dua kota ini. Ambon dan Tual. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lawatlah kota Ambon dan kota Tual, Tuhan. Kami percaya dua kota ini pun dalam jangkauan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di kota Ambon yang sudah terdampak virus COVID-19. Engkau berikan kekuatan ya Allah. Terutama kami memohon jamahan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Berikanlah kesembuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis. Terus Tuhan berikan semangat, kekuatan Tuhan. Biarlah topangan doa dari kami semua bisa menguatkan mereka. Memberi mereka semangat untuk terus berjuang untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Pemerintah kota kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa anugerah-Mu memberkati dua kota ini. Berkatilah ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Selamanya tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
syukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Selamanya kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan itu besar untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu tidak ada kata lain untuk kita selain memuji dan menyembah Dia, bahkan memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saat ini kita masih akan berdoa buat dua kota yang ada di Maluku Utara. Itulah kota Ternate dan kota Tidore. Kita berdoa. Ini masuk dalam provinsi Maluku Utara. Total kasus yang ada di Maluku Utara itu ada 99 yang positif terdampak virus COVID-19. Di Ternate sendiri ada 57 yang positif. Kasus ini yang tertinggi, yang di Ternate ini yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan di Tidore kami belum menemukan datanya, tapi kita tetap akan berdoa buat kota Tidore ini. Kita berdoa supaya tidak terdampak tentunya. Kita berdoa buat dua kota ini, buat Ternate dan Tidore. Pokok doanya sama buat masyarakat supaya disiplin. Kemudian yang sudah terdampak kita berdoa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kemudian kita berdoa buat tim medis, juga kita berdoa buat pemerintah setempat. Mari Bapak Ibu semua yang masih bersama kami, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Yesus, kami sungguh memohon kepada-Mu Tuhan, agar pemulihan terjadi di dua kota ini, terkhusus kota Ternate yang banyak terdampak COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang penyembuh itu Tuhan, menjamah dan menyembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit ya Bapa, terutama memulihkan. Kami berdoa setiap masyarakat agar dengan disiplin yang tinggi dapat mengikuti prosedur dan peraturan yang ada dengan baik Tuhan. Kami berdoa buat tim medis, Engkau berikan kekuatan ya Allah. Bahkan pemerintahan kota, kami berdoa dengan hikmat yang daripada Tuhan dapat melaksanakan setiap keputusan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan dua kota ini ke dalam tangan-Mu, karena kami meyakini dua kota ini pun ada dalam jangkauan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kuduslah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang duduk di atas takhta, yang layak terima pujian karena Kau Pencipta. Dari Studio Sentosa, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, kami tetap mengajak Bapak Ibu semua saudara untuk bersama bersatu hati berdoa, sehingga kita sama-sama mengubah sejarah bangsa kita di dalam doa, karena setiap seruan doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 56 ayat 4, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada banyak ketakutan yang mungkin sedang kita rasakan dan alami, tapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang menyelesaikan banyak pergumulan dan permasalahan. Hari ini Indonesia terkonfirmasi 35.295 orang yang positif COVID-19. Ada penambahan 979 orang hari ini, kemarin ada 1.200 lebih penambahan. Walaupun yang sudah sembuh lebih dari 12.000 orang,
tetapi sudah ada 2.000 orang meninggal oleh karena penyakit ini, oleh karena virus ini. Itu sebabnya kita tetap berdoa secara khusus untuk tim medis yang terus berjuang. Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka, sebab mereka bukan sekedar melaksanakan tugas panggilan mereka, tapi mereka memberi hidup mereka untuk dapat menolong orang lain. Hari ini, tenaga medis juga ada yang meninggal yang terpapar dengan COVID-19. Dokter di rumah sakit di Surabaya, hari ini seorang dokter meninggal. Kita sungguh bersama-sama mendukung mereka, tetapi kita juga berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan dasar menengah sampai saat ini, kita belum tahu kapan akan dimulai. Tetapi untuk pendaftaran, untuk pendidikan tinggi, untuk calon mahasiswa, itu sudah dimulai. Maka kita berdoa, walaupun dengan cara online, semua ini dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk setiap masyarakat yang harus bekerja, sehingga sudah menjadi kebiasaan melakukan segala protokol kesehatan yang ada dengan baik. Tetap memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, ya tetap ada physical distancing. Maka mari kita berdoa untuk Indonesia, kita tahu Indonesia dapat ditolong oleh Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk bangsa kami. Setelah berdoa untuk negara-negara di dunia, kota-kota yang ada di Maluku dan Maluku Utara, sekarang kami menghadapkan wajah kami kepada Tuhan untuk Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, hari demi hari pertambahan daripada kasus COVID-19 belum menurun. Itu sebabnya kami masih berseru kepada Tuhan dan sungguh memohon anugerah Allah untuk keadaan ini. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Engkau Tuhan juga berbelas kasihan sehingga kami Tuhan dijauhkan daripada segala keadaan sakit penyakit ini. Secara khusus berdoa untuk lebih daripada 35.000 orang yang berada di rumah sakit oleh karena virus COVID-19. Tuhan, Engkau berbelas kasihan, Engkau memberikan kepada mereka daya tahan tubuh yang meningkat sehingga mereka Tuhan cepat dipulihkan dan dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Para medis, dokter, perawat, tenaga laboratorium yang bersama sebagai tim berjuang, Tuhan memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Tambahkan kepada mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka di tengah situasi keadaan yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan. Untuk dunia pendidikan di Indonesia, Tuhan juga menolong supaya Tuhan di tengah keadaan seperti ini, anak-anak kami baik di tingkat dasar menengah, juga mereka yang akan memasuki perguruan tinggi, mereka tetap juga boleh bersekolah dan boleh belajar untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua yang harus keluar dan bekerja, biarlah Tuhan Engkau menolong sehingga muncul kebiasaan baru, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ada physical distancing, sehingga semua kami dapat menjaga kesehatan dan akhirnya kami dapat melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Tuhan memberkati Indonesia dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, berkat yang daripadamu tercurah atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.
Haleluya, Dia Allah kita yang setia, Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami malam ini, terima kasih untuk kebersamaannya dan untuk doa-doanya. Kita berdoa terus sampai Tuhan membuat sesuatu. Dan malam ini kita masuk dalam refleksi singkat kita. Kita memikirkan bersama tentang istilah yang begitu menarik menurut saya. Dia menyediakan.
Jehovah Jireh, God provide. Allah menyediakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, istilah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ini adalah istilah yang sangat menyenangkan. Kenapa saya katakan menyenangkan? Oleh karena terkesan kita sebagai manusia itu hanya tinggal menunggu dan meminta saja. Maka semuanya itu segera akan diberikan oleh Allah. Bahkan lebih jauh lagi, bagi komunitas orang percaya yang mengerti istilah Jehovah Jireh ini, He provided, kadang-kadang istilah ini semacam sebuah garansi atau jaminan bagi iman orang percaya. Dan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu, bagi saya selain menyenangkan tapi agak sedikit menjadi berbahaya. Oleh karena ketika kita didesak oleh situasi, apakah situasi ekonomi, situasi finansial, kebutuhan makanan kita dan yang lain-lain, mungkin kita kadang-kadang latah mengatakan kata ini, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan kadang-kadang tidak sadar, kita menggunakan istilah ini, saya boleh menggunakan istilah ini, kadang-kadang kita jadikan mantra. Kita seperti kesan saya adalah memaksa Allah supaya Allah memenuhi semua yang saya minta. Karena itu, kita perlu pikirkan baik-baik istilah ini ketika kita mengungkapkannya, ketika kita mengatakannya, saya pikir kita perlu pemahaman yang benar sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya sekedar sebuah kata mantra untuk kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Dia mau. Ada berapa banyak yang terjadi komplain terhadap Tuhan oleh karena kadang-kadang ketika kita meminta, kita membuat semacam harapan-harapan yang besar supaya semua yang kita minta itu Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan tidak menjawab semua permintaan kita, maka kita kadang-kadang komplain dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, gak fair. Atau kadang-kadang kita seperti memaksa Tuhan. Kamu kan Tuhan, kamu Allah, kamu Maha Kuasa. Kamu bisa buat segala sesuatu. Maka kenapa kamu tidak bisa memenuhi semua yang saya minta? Seringkali terjadi hal seperti ini. Tapi Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada satu narasi yang sangat menarik sekali. Dan istilah Jehovah Jireh ini pertama kali digunakan di sana. Kalau kita membaca Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya percaya ketiga agama Samawi atau agama besar dunia yang mengakui sebagai Abraham Wahyu, mereka punya cerita yang sama tentang peristiwa ini. Yaitu kisah ketika Abraham akan diuji oleh Tuhan. Cerita ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Oleh karena sekali lagi konteks Jehovah Jireh itu muncul keluar dari mulut seorang anak Tuhan. Bukan ketika dia berada dalam situasi nyaman. Kalau kita membaca konteks Kejadian pasal 22 itu, Abraham dengan Ishak bukan sedang naik kapal pesiar, lalu mereka sedang berlayar di tengah lautan, atau mereka sedang berada di Santorini, di sebuah tempat wisata yang sangat indah di Yunani. Tapi Alkitab mencatat kepada kita bahwa dalam Kejadian pasal 22, Allah menguji Abraham. Jadi konteks Jehovah Jireh ini muncul bukan dalam konteks ketika lagi situasi normal, tapi dalam situasi yang tidak aman. Abraham sedang diuji oleh Tuhan. Saya memang coba bertanya, ketika membaca pasal 22 itu bertanya, kenapa Tuhan harus izinkan Abraham diuji? Kurang baik ke Abraham dengan Tuhan? Kurang setia ke Abraham dengan Tuhan? Sejak pasal 12 ketika Tuhan memanggil dia, Abraham tidak pernah komplain dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia, tinggalkan semua tanah kelahiranmu, tinggalkan Ur Kasdim, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak pernah komplain dan bertanya, Tuhan,
kira-kira negeri itu seperti apa, kalaupun saya akan bekerja di sana, gaji saya berapa, fasilitasnya apa saja. Abraham tidak pernah komplain. Dia pergi tinggalkan negeri itu dan dia taat dengan suara itu. Proses perjalanan hidup Abraham, babak demi babak dia masuki, dia lalui. Kalau saya menghitungnya mulai pasal 12 sampai pasal 22, panjang sekali. Dan di pasal 22 dicatat lagi Allah menguji Abraham. Dan apa bentuk ujiannya Bapak Ibu? Allah ingin tahu iman dan ketaatan serta kesetiaannya kepada Allah. Dan kalau kita mulai membaca ayat 1, kita mulai membaca ayat 2. Bentuk ujian itu adalah anaknya yang tunggal. Itulah Ishak. Bapak Ibu, catatan tentang Ishak di Alkitab sangat jelas sekali. Anak yang diberikan kepada Abraham dalam penantian yang begitu panjang. Sampai-sampai Sarah pun menertawakan peristiwa ketika lahirnya Ishak. Dari perspektif manusia memang apa yang terjadi dengan Ishak itu tidaklah mungkin. Sangat mustahil. Dari sisi usia, wah tidak mungkin akan lahir. Tetapi Bapak Ibu, ketika Ishak lahir, Abraham pasti punya ekspektasi yang luar biasa terhadap anak ini. Dia akan menjadi pewaris, dia akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Tetapi dalam konteks pasal 22 ini, kemudian tiba-tiba Allah mengatakan, persembahkanlah dia. Bapak Ibu, kita membaca runtut ayat demi ayat, Abraham dengan Ishak bersama dengan pembantu-pembantunya, kemudian 3 hari perjalanan lagi mereka dua harus lalui, lalu mereka dua tiba di tempat itu, dan Ishak bertanya, ayah, di mana korban itu? Tapi Abraham, dengan keyakinan yang luar biasa, pemahaman dia terhadap Tuhan yang benar, karena istilah lain, Jehovah Jireh artinya God sees, Allah melihat. Abraham tahu betul bahwa Allah melihat setiap peristiwa. Allah membuka matanya terhadap Abraham. Dan dia katakan Allah akan menyediakan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, sesudah peristiwa itu bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada satupun di situ. Maka Abraham harus taat. Dia membuat mesbah, kemudian Ishak ditaruh di atas mesbah itu, dan dia akan membunuh Ishak. Alkitab jelas mengatakan kepada kita, dia mengambil pisau dan dia akan membunuh anak itu. Tetapi ketika Abraham akan melakukan itu, dia mengangkat pisau itu dan dia akan menikam anak itu. Dia persembahkan sungguh-sungguh. Kemudian suara dari sorga, menurut saya malaikat itu berteriak, stop! Jangan lakukan itu Abraham. Dan betul Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika itu juga Abraham melihat ada seekor domba yang disiapkan. Dan Abraham katakan, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan kita alami. Penderitaan, mungkin kita gagal bisnis, atau sakit sekalipun. Tapi kalau kita punya perspektif ilahi, kita punya hati seperti Abraham. Abraham taat, dia tidak peduli. Ishak dia peroleh pada masa yang sulit, tidak peduli. Karena bagi Abraham yang paling utama bukanlah Ishak, tapi Allah sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Bapak Ibu saya mau bertanya, apakah Allah masih menjadi Allah? Apakah dia masih jadi yang utama dalam hidup kita? Saya mendengar banyak sekali kisah cerita dari beberapa hamba Tuhan senior yang saya dengar langsung, kesaksian dari pendiri lembaga ini, Pak Oktav, ketika segala sesuatu sepertinya tidak ada, mereka berdoa dan beriman, percaya, taat. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang berikan duit itu di bawah keset, lalu kemudian dapat, ada uang. Saya mendengar beberapa senior saya yang bersaksi seperti itu. Saya kadang-kadang berpikir, ah Tuhan, itu mungkin pengalaman personal mereka dengan Tuhan. Itu mungkin yang mereka alami, ya iyalah, kalau kami mungkin tidak. Tapi Bapak Ibu, saya melihat pengalaman Abraham itu terjadi bagi semua orang yang percaya kepada dia. Saya mau bersaksi sedikit. Ketika Tuhan pernah izinkan kami menghadapi satu situasi yang sangat sulit,
di Surabaya satu kali waktu. Saya seringkali bersaksi ini karena ini memang peristiwa nyata yang saya alami. Dan saya pengen tahu belajar apakah yang namanya beriman, percaya kepada Tuhan, Allah menyediakan, itu sungguh-sungguh terjadi. Saya ingat pada waktu itu anak saya yang pertama baru lahir dan usianya masih 1 tahun. Lalu kemudian satu kali, satu waktu malam dia menangis, Bapak Ibu, karena ya dia meminta susu. Dia tidak pernah mengerti apakah itu krisis moneter, apakah papanya tidak punya duit, dia tidak pernah mengerti. Pokoknya bagi dia adalah, saya mau minum susu. Dia tidak mau tahu apakah papanya punya duit atau enggak. Mamanya tidak peduli, saya mau minum susu. Dan malam itu saya lihat dia menangis, dia minta susu, dan memang malam itu saya tidak punya duit lagi untuk beli susu. Lalu saya... Sebetulnya saya tidak tahu apakah itu spekulasi iman atau nekat, saya tidak mengerti juga. Tapi malam itu Tuhan beri hikmat kepada saya dan saya bilang sama istri saya begini, okay, sekarang kamu ambil botol susunya. Lalu istri saya bilang, mau ngapain lagi? Mau bikin teori apa lagi? Saya bilang, ambil air, taruh di dalam botol susu itu. Pak, gak usah aneh-aneh lah, katanya dia begitu. Lalu kemudian saya bilang, ayo, mana tanganmu pegang botol susu? Saya pegang juga botol susu itu. Kami dua angkat botol susu itu. Lalu saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, saya percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah. Kalau air bisa berubah menjadi anggur, maka malam ini saya minta, Tuhan ubahlah air ini menjadi susu. Dan pada waktu kami buka mata, tidak terjadi apa-apa. Air putih tetap air putih. Tapi saya yakin sekali, dan saya bilang sama istri saya, kasih dia minum susu itu. Istri saya bilang, itu bukan susu, air putih, beri dia minum. Dan waktu dia minum, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia minum itu? Sorry, air. Air itu tiba-tiba dirasakan oleh anak saya. Dan dia tidur dengan tenang. Saya bilang sama istri saya, dia minum susu. Istri saya bilang, tidak, itu hanya air putih, bukan susu. Tapi anak itu tidur dengan tenang, Bapak Ibu. Pagi-pagi, saya ingat hari itu hari Minggu. Dan... saya ditelepon oleh satu gereja dan mereka katakan, Pak Pendeta, tolong kami karena kami mengalami kesulitan, pengkhotbah yang kami undang berhalangan sakit, sehingga tidak bisa berkhotbah dan ada 3 kali khotbah, maka kami minta Bapak yang ganti. Dan Bapak Ibu, sesudah saya melayani, di gereja itu diundang, saya diberikan amplop, kata mereka ini persembahan kasih kepada Bapak, dan... saya bilang sama istri saya ambil amplopnya dan saya berikan sama dia. Saya bilang sama istri saya, belikan semua susu untuk anak itu. He provided. Allah selalu menyediakan bagi kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menyediakan bagi kita. Sebab dia Allah. Bapak Ibu, segala kebutuhan, keperluan kita, saya yakin sekali dia tahu, dia mengerti, dan dia siapkan bagi kita. Domba itu ada. Disiapkan bagi Abraham untuk menjadi pengganti Ishak. Tapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang lebih menarik. Ada satu kebutuhan yang lebih substansi dalam hidup manusia. Itulah keselamatan jiwa kita. Ketika pisau itu diangkat dan akan ditikam kepada Ishak, suara dari sorga berteriak, stop! Ini maknanya apa? Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak hanya sekedar memenuhi semua kebutuhan kita, menjawab semua keperluan kita, menyembuhkan sakit kita, tapi ada hal yang paling mendasar yang dia kerjakan. Dia tidak hanya menyediakan domba sebagai pengganti kurban itu. 2000 tahun sesudah peristiwa itu. Anak Allah yang luar biasa, yang kudus, yang mulia itu. Memberi dirinya. Dia tidak hanya memberikan kurban, tapi dia memberi dirinya sendiri untuk menjadi kurban, menggantikan kita. Dan dia memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Bapak Ibu, He provided. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dia menyediakan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmania kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ungkapan Jehovah Jireh ini muncul bukan hanya dalam situasi yang tidak
mengenakan, tapi kata Jehovah Jireh ini muncul oleh karena relasi personal di dalam jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Dia selalu menyediakan. Dia memenuhi kebutuhan psikologis, psikis, bahkan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual kita. Sekali lagi, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dia menyediakan jaminan kekal bagi kita. Barang siapa yang ada di dalamnya, Paulus katakan, kita diberikan kepastian keselamatan. Oh haleluya, betapa ajaibnya dia. Dia menyediakan bagi kita. Dia menyediakan segala hal yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Mari berharap kepadanya dan terus percaya kepadanya. Percaya kepada dia dan mempercayakan hidup kita kepada dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Jehovah Jireh. Amin. Seperti rusa rindu.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu. Saya yang buru-buru sudah mau cepat selesai. Saya tahu Bapak Ibu di rumah masih mau lanjutkan. Baik, nanti kita lanjutkan pada hari Minggu dalam ibadah Sunday Service From Batu to the World. Bapak Ibu bisa bergabung lagi bersama dengan kami. Pada hari Minggu nanti Bapak Pendeta Roland Octavianus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami dalam doa dan pujian pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya melihat dari bagian timur ada banyak Bapak Ibu yang bergabung malam ini. Ada Bapak Gunawan di Biak. Terima kasih sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Pak Leo di Ambon setia mengikuti. Kita terus berdoa untuk Ambon yang baru mulai PSBB. Memang lebih sulit PSBB daripada PSBB. Saya selalu bilang itu pelajaran itu, sejarah perjuangan bangsa. Tapi kami berdoa supaya saudara-saudara semua di Ambon, bahwa saudara semua bisa menikmati, bisa mengikuti semua aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kesehatan kita semua. Juga terima kasih Ibu Grace Simon yang setia bersama dengan kami dalam acara ini. Juga dari Malaysia ada Pak Elvis. Terima kasih, we miss you. Kapan kembali ke Batu? Juga kami sampaikan terima kasih Pak Aris di Hong Kong, Ibu Kencanawati di Filipina. Terima kasih sudah join bersama kami pada malam hari ini. Dan juga tentu Bapak Ibu yang ada di luar negeri, yang juga bersama dengan kami malam hari ini. Thank you for being together in prayer and worship tonight. God bless you, my brother and sisters. See you on next Sunday at 7 p.m. Western Indonesian time. Dan jangan lupa, don't forget, the Bible says, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, terima kasih dan kita akan berdoa. Hampir saya lupa, saya juga mau sapa Pak Peter Rumalewang. Thank you Bung Peter. Kami percaya Tuhan akan menolong Pak Peter. Tuhan menyediakan kesembuhan buat Pak Peter. Kami selalu mendoakan. Mari kita akhiri dalam doa acara kita malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan pada malam hari ini. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan menjawab itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua Bapak Ibu yang bersama kami malam ini berdoa. Kiranya tiap Bapak Ibu yang sudah bersama kami, Tuhan berkati di masing-masing tempat, di gereja masing-masing, tempat pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
aku